Nama aku Siti Hafisa, dipanggil Mamai. Aku kelas 9 SMP. Tentunya aku ingin menjadi ahli bahasa dan seorang dosen bahasa Inggris. Tapi kegiatan belajar di masa pandemi ini untuk aku sendiri agak lebih susah. Orang tuaku juga tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, mereka tidak bisa bantu aku kalau kesulitan. Dia tanya ke orang, ibu kurang paham. Google Lens memudahkan kegiatan belajar di rumah. Misalnya aku mendapat tugas pelajaran matematik yang bertuliskan bahasa Inggris. Gak hanya translate, dari situ aku juga bisa terhubung dan langsung mencari tahu apa terjemahan dan solusi untuk mengerjakan pelajaran matematika itu. Untuk saat ini aku sedang berusaha keras untuk belajar lebih tekun, lebih rajin. Saya mau menggunakan pengetahuan saya untuk membantu masyarakat. Saya mau jadi anak yang membanggakan orang tua. Iya, senang. Ibu senang sekali. Belajar tidak pantang menyerah gitu.